Sama seperti kalau kita ketemu sama pengusaha yang sukses. Misal ada pengusaha punya perusahaan sekian banyak, kemudian kerjaannya sukses, penghasilannya sekian miliar. Kita jangan langsung enak ya hidupnya ya, kok bisa punya perusahaan besar, bisa punya penghasilan miliaran. Seharusnya kita lihat bagaimana sebelumnya perjuangan ketika dia memulai usahanya dari mulai kecil sampai besar. Jangan cuma dilihat berhasilnya saja, tapi di sini sebelum keberhasilan yang dia dapat ada perjalanan yang dilalui dengan susah payah, dengan kesabaran yang menjadikan usaha-usahanya itu menjadikan dia sukses.